Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Ibu di Popla Channel. Kali ini kita mau sama-sama belajar. Nah, ini petikan untuk pemula ya. Petikan untuk pemula, intro lagu dari Harusnya Aku ya. Cuman pakai satu jari saja. Untuk kirinya pakai satu jari, untuk kanannya cuman pakai ini saja ya. Dua ini. Jadi pure jari kiri kita pakai satu jari saja untuk memainkan intro tersebut. Oke, akan saya tutorialkan secara pelan-pelan. Senar 1 ada di sini, kita main di nada dasar D ya. Jadi untuk bassnya di awal itu ada di senar 4, open string. Oke, berikutnya kita satu jari ini kita taruh di senar 1 kolom 2. Oke, jadi dibunyikan bareng dengan bassnya di senar 4. Berikutnya lepas, terus naik setengah dan bunyikan bareng lagi dengan bass. Oke, ulangi ya. Oke, terus. Nah, kali ini senar 2 dan senar 3 itu dibunyikan bersama. Tapi lost string ya, atau open string. Oke, kita coba ya. Sambung. Sorry. Oke, berikutnya. Ini di senar 2. Dipencet di kolom 2 atau fret 2. Tetap kita pakai satu jari ya. Jadi dua-duanya dibunyikan. Oke. Nah, berikutnya E, senar E itu bassnya tuh di atas, paling atas. Nah, senar 6. Tapi di berbarengan dengan senar 1 di kolom 3. Jadi di situ kita ulang dari awal ya, kita sambung. Sorry. Sorry, senar pakai jari satu ya, lupa ya. Nah, lanjutannya. Jadi kan ini. Terakhir A chordnya, jadi senar 5 open string dengan senar 2 di kolom 2. Jadi dibunyikan secara bersamaan. Oke, ulangi. Oke, nah, berikutnya naik setengah ya. Ya, habis di sini tadi ya. Nah, satu. Nah, kembali ke awal lagi. Jadi senar 1 kolom 2 dibunyikan bersamaan dengan senar 4. Gitu ya. Jadi kita coba dari E. Oke, kita sekarang sambung dari awal, pelan-pelan. Sorry. Ini nggak dengan bass yang kedua. Temponya agak percepat sedikit ya. Ba. Oke.
pasti bisa. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka, silakan di like dan di subscribe. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.